Cipung. Cipung. Masya Allah Cipung. Selalu ganteng banget. Sini, ngapain? Ryan Jai. Pake nah bagus dokter, untuk anak gue dateng gak ngebahas masalah rumah lagi. Jai. Cipung. Cipung. Lagi jadi dokter. Hai Enza. Gak mau sama ibunya. Iya. Itu ada burung-burung. Lebih dekat sama susternya. Kok jadi suami lu tutupin kok ada gitu. Nih lihat sama papa. Ryan Jai. Papa is the best. Papa is the best. Gak mau. Gak mau, tapi jangan dipaksa. Mau, ya, jangan dipaksa mau. Dia melengos. Oh, jangan popo yuk kan. Ya tuh kalau ada banyak gini dia... Oh gitu? Mesti... Sini, sini sama tante. Eh? Tuh, mau gue mau langsung. Tuh, mau. Tuh. Mau gak sih? Mana burung-burung sama pesawat, mana? Air pan. Apa? Suster ini abis dikasih HP tau. Apa? Abis dikasih HP. Tadi dulu gue penasaran ini... kado gak jadi dibuka? Ntar dulu ini suster ini lebih penting. Lebih penting. Suster ini... Lebih penting. Betul. Suster ini dikasih kado HP. HP-nya yang mahal dan bagus. Betul. Iya. Karena apa? Karena katanya HP saya burem. Oh, karena kan suster ini suka bikin konten buat Rayanza mengabadikan itu. Tapi burem. Itu tuh kok mengabadikan itu tuh disuruh Pak Raffi Ahmad atau suster ini pengen sendiri? Enggak, awalnya teh kan orang kantor suka tanya, Ade lagi apa gitu. Terus saya bilang misalkan Ade lagi apa tidur atau misalkan abis, karena abis olahraga. Terus masa sih anak kecil olahraga apa? Nah, terus saya kirimin, kalau kirim di satu-satu kan kadang yang lain bertanya lagi. Jadi kalau di IG kadang bertanya lagi yang lain. Iya, yang lain. Nah, kalau di IG kan nanti bisa lihat semua gitu. Oh gitu. Iya. Jadinya bikin konten tuh ya mengabadikan aja tumbuh kembangnya dia iya, juga gitu iya. Ya. Iya, orang kantor teh enggak bertanya terus gitu. Terus jadi ya sekarang dikasih HP baru, iya. Bagus. Jadi kualitasnya juga bagus. Iya, katanya HP saya buram padahal menurut saya mah bagus-bagus aja, enggak ada masalah. Oke. Iya. Eh, sesayang apa sih sama Cipung? Aduh, enggak bisa diungkapin. Sayang. Cipung itu terkenal karena dia tuh pinter. Nah, mau nanya dikit, maaf ya, jangan tersinggung. Enggak. Ini mewakili netizen. Iya. Netizen, aku pernah baca kata gini, ih, Cipung lebih dekat sama susternya ama, daripada sama ibunya. Maaf, ada yang ngomong gitu lagi juga. Cipung pintar banget ya, tapi yang ngajarin bukan ibunya gitu. Maaf ya, netizen tuh emang gitu. Ya nggak apa-apa juga. Biasa. Kan ilmu itu kan semuanya bisa dari mana aja. Lagian, apa ya... Karena kebetulan kan kalau yang pertama kan aku ngekepin banget kan si Rafathar. Jadi sekarang tuh kadang-kadang aku tuh juga mencari waktu dengan kerjaan juga harus menjaga perasaannya Rafathar. Jadi memang sekarang itu bukan prioritasnya Rafathar, cuman kan kita bagi-bagi gitu. Benar. Jadi si Ryanza ini tuh tahu kalau siang itu sama susnya, kalau malam maunya sama aku. Oh gitu. Dia tahu siang mamanya sibuk. Iya. Sama papanya kapan? Kasih tahu dong. Ya kalau papanya ada, tapi ya nggak tahu kapan adanya. Katanya ada ngomong gini, sama papanya cu... Apa? Papa? Papa? Bukan, ini papa mana? Mama, papa. Papa? Mama. 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 Aku pernah lihat, A, B, 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 pinter banget. Masya Allah. Sampai anak-anaknya itu pada ngikutin treatment itu pada anak-anaknya juga. Iya. Menginspirasi, ih sus bagus ini banget. Ini karena sus Rini juga, A, yang ngajarin. Iya. Gitu. Tapi kenapa mukanya kayak tertekan gitu, sus? Emang begitu? Oh gitu. Emang begitu mukanya tertekan. Stelan. Kok gue gak, yang dari tadi ya, yang ditanya sus Rini, Nagita, gue tuh artis juga loh. Gue ulang tahun tuh gak ditanya-tanya, cuman tadi doang segmen satu. Takutnya kalau ditanya. Dihargain banget gue ya. Kalau tanya nama A, dia bisa ngeles. Kalau sus Rini kan bener-bener itu. Beneran kalau ditanya. Gue juga artis kali, iya. Gue ulang tahun. Harapannya apa? Ya Allah standar banget sih. Gitu doang. Ya, ya. Semua juga. Standar banget pertanyaannya kan. Tapi gue penasaran, Pi. Ini Susri ini bisa memberikan pengajaran bagus-bagus itu improvisasi atau lihat YouTube atau pernah belajar gitu? Dari pengalaman. Jadi misalkan saya bekerja di pengalaman A. Nah, misalkan ibunya itu suka mengajak dia ke tempat pijit. Nah, saya suka bilang misalkan ke pijit ya. Anak. Nah, nanti saya bilang ke dia dulu. Iya, saya bilang misalkan izin, boleh enggak saya videoin buat nanti kalau ibunya bertanya kenapa-kenapa. Nah, terus setelah itu saya bawa pulang. Nah, saya belajar kalau habis mandi gitu. Terus pijit ibunya sendiri. Lihat dia. Oh, terus kalau bisa ya udah jadi kita enggak usah ke tempat pijit. Okay. Nah, buat saya kan itu menjadi kayak seorang suster itu jadi ada apa ya? Ada pengalaman sendiri gitu. Oke. Okay. Jadi ini... nanti saya bekerja ke tempat berikutnya ya saya ulangi terus nanti punya ilmu lagi dari tempat B, punya ilmu lagi dari tempat C. Ya, ini ada ini bayi-bayi ke berapa yang pernah di asuh sama suster ini? Enggak kehitung. Enggak lupa.
banyak juga tapi sih enggak. Aja hebat cuman tuh. Kan misalkan dari saya kumpulin dari sekolah A, B, C, emang dari apa sih stimulasi untuk 6 sampai 3 tahun itu kurang lebih sama-sama aja begitu-begitu juga gitu. Karena ya. Memang dari 0 sampai 3 bulan tuh ada tahapan-tahapannya. 6 sampai berapa itu ada tahapannya gitu. Keren, beruntung menemukan partner. Yang ulang tahun ke berapa? 36. Oke, terus udah gitu. Cipung juga bisa ngeplok. Cipung bisa ngeplok juga nge-plok, Cipung. Kita punya PT-nya nih. Iya beneran, iya. Cipung. Cipung bisa ngeplok loh. Kan gua udah kalah ngetop sama anak gua nih. Gua udah enggak diundang. Ulang tahun siapa lagi. Yang dibahas siapa? Iya nih. Aduh, nih ngeplok alat Cipung nih. Aduh. Ya guys, gimana guys ya? Gimana Ryanza mau nonton Baby Shark mau? Mau enggak? Dia responsif banget tuh, Gi. Ya pintar. Pintar banget. Emang dia tuh kalau dipanggil Cipung enggak? Ryanza. Tuh. Namanya siapa? Ya. Cipung bukan? Namanya Cipung bukan? Lihat ke ibu. Nih, anak gua juga ngerti nih. Bebek, bebek, bebek. Burung, burung, burung. Gini dia main. Iya gitu. Dia inget sama Pak Alo kali gitu ya. Iya apa ya. Coba nyanyi bebek 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 gimana bebek? Bebek bebek bebek. Bebek. Burung burung burung. Ular ular ular. Bebek burung burung. Bebek bebek burung bebek. Oh jatuh sendoknya. Oh ini mama pegangin. Dia tuh harus pegang sendok. Mana sendok. Bi, dalam sehari selalu ketemu Cipung nggak? Kalau gue tuh selalu memberikan yang kualitas bukan kuantitas. Ya makanya sehari ada ketemu atau kadang-kadang enggak. Apa sih? Maksudnya? Ada waktunya. Ya, tapi pertanyaan ya, ada waktunya dijawab. Semuanya tuh ada waktunya masing-masing. Aku tuh setiap pagi tuh berangkat misalnya mau tenis kan jam 6. Setengah 6 tuh setengahnya 5 menit tuh suka di itu, di dia. Ryanza, pergi gitu, tapi ada kualitasnya. Kualitas. Itu kualitas menurut gue. Lihat muka istri Anda sangat setuju emang dengan gitu. Penyataannya. Nih lihat nih lihat. Papa, top mantap is the best. Apanya? Tentu. Papa, hey. Udah papa pergi. Papa. Coba kita ke mama. Mama Kiki, ayo. Sayang, kita nonton itu ya, Coco Melon mau. Coco Melon, Baby Shark. Oh, bisa. Oke, oke. Bentar. Kiki is the best. Coco Melon, Baby Shark. Coco Melon, Baby Shark. Enggak. Coco Melon. Enggak. Coco Melon. Enggak. Coco Melon, Baby Shark. Coco Melon. Adik mau nonton Baby Shark mau Baby Shark. Enggak. Ini Ryanza penasaran isi boxnya apa. Kok udah tau belum isinya? Udah tahu gue mah. Enggak boleh. Gue mah udah. Wow. Vi. Enggak boleh. Ini spesial banget, Vi. Enggak boleh. Spesial banget. Jangan. Ah, enggak boleh ngelihat. Jangan lihat, nggak boleh. Ya udah pokoknya habis ini kita akan buka kado spesial dari Nagita Slavina untuk Raffi Ahmad. Selanjutnya tangan ada ini. Ada lagi sayang. Jangan kemana-mana tetap di FFM spesial ulang tahun Gigi Raffi. Pagi.